Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Vivo, yakni Vivo X200 Pro. Vivo diperkirakan akan meluncurkan ponsel pintar andalannya yang baru, seri X200, sekitar bulan Oktober. Kami telah melihat laporan dari berbagai sumber yang mengungkapkan spesifikasi ponsel tersebut. Hari ini, seorang informan terpercaya Digital Charge Station atau DCS telah membagikan detail tentang baterai model Pro yang lebih besar. Seri X200 dikabarkan menjadi seri ponsel komersial pertama yang ditenagai chipset MediaTek Dimensity 9400 yang akan datang. DCS sebelumnya telah mengungkap perbedaan ukuran antara kedua model, dengan X200 standar yang memiliki layar compact berukuran 6,4 inci atau 6,5 inci, sedangkan X200 Pro akan memiliki layar yang lebih besar, yaitu 6,7 inci. Sebelumnya, Digital Charge Station juga telah membagikan bocoran gambar baru yang diduga menggambarkan model Vivo X200 standar telah muncul secara online. Gambar yang bocor tersebut memperlihatkan perangkat dengan layar berlubang di tengah dan desain layar melengkung. Panel belakang menampilkan modul kamera melingkar yang mengingatkan pada model sebelumnya. Menurut bocoran terbaru, X200 Pro mungkin akan hadir dengan baterai besar berkapasitas yang melebihi 6000 mAh. Mengemas baterai sebesar itu dapat menimbulkan kekhawatiran tentang berat dan ketebalan perangkat. DCS menyarankan agar Vivo menggunakan bahan fiberglass yang sama untuk bodi seperti seri X-Fold 3 yang baru saja diluncurkan untuk mengatasi masalah ini. Selain baterai, bocoran sebelumnya menunjukkan bahwa X200 Pro akan memiliki layar beresolusi 2K dengan kecepatan refresh 120Hz. Layarnya diharapkan memiliki desain mikro lengkung di keempat sisinya dan sensor sidik jari ultrasonik untuk keamanan tambahan. Dari segi kamera, X200 Pro dikabarkan akan menyertakan sensor Premier Sony 50MP 22nm yang dibuat khusus dengan ukuran besar 1/1,28 inci dan bukan f1,57 yang lebar. Sensor Premier ini kemungkinan akan dipasangkan dengan lensa ultrawide 50MP dan kamera telefoto periskop beresolusi tinggi 200MP yang menawarkan zoom optik 3 kali. Meskipun bocoran ini menunjukkan kemampuan yang mengesankan untuk X200 Pro, penting untuk dicatat bahwa Vivo belum mengkonfirmasi spesifikasi resminya. Kita harus menunggu pengumuman resmi Vivo pada bulan Oktober untuk mengkonfirmasi detail ini dan melihat paket akhir yang ditawarkan X200 Pro. Nah, itulah tadi bocoran terbaru dari Vivo X200 Pro yang sedang digarap oleh Vivo. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.